Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Kinan Arisa dalam memperkenalkan binatang-binatang. Yang pertama adalah sebelah kelinci bel. Yang apa nih bel? Dan kelinci sanus. Coba deh. Saurus ya, keren banget. Coba lihat, mau bawa lagi mana yang lain? Ini adalah Tyrannosaurus tuh, Tyrannosaurus Rex teman-teman. Bentukannya serem banget. Papa pegang papa. Pegang apa? Coba pegang yang ini. Oh iya, bentar. Aku mau makan dulu katanya bentar. Iya. Ayo, keluarin lagi yang lain, binatang yang lain, keluarin. Keluarin, ayo kita jejer. Sini aja lah. Oke. Oke, teman-teman. Ya? Dimasukkan ke situ lagi. Ini mah ikan ya? Ikan mana? Tuh, ikannya keren banget teman-teman. Coba keluarin lagi yang mana? Tuh. Wah, kita sambut binatang teman kita. Si badak teman. Si badak teman-teman tuh, aduh si badak gede banget, punya tanduknya ada dua teman-teman. Oh, keren banget memang yang ada biasanya di ujung kulon. Coba itu apa? Kalosaurus ya? Ikan. Apa? Namanya Velociraptor. Oh, Velociraptor. Coba lihat. Teman-teman, kita keluarin aja nih dari sini, kira-kiranya mana nampaknya di dalam ya. Arsaurus mana? Coba. Wah, ini adalah pesut mahakam. Memang untuk bentuknya mirip dengan lumba-lumba teman-teman. Mana pesut mahakam. Selanjutnya adalah hiu. Hiu adalah hewan yang suka memangsa ikan lain, termasuk manusia juga nih. Ya. Main ke laut. Dan selanjutnya adalah hewan yang terbesar di bumi, yaitu gajah. Ini dia gajah tuh, badannya gede banget. Dia punya bukan tanduk, ini namanya gading gajah. Kita jejerin. Lagi teman-teman, kita punya ini adalah paus pemburu atau paus orka. Nah, ini paus yang suka makan ikan lainnya dalam jumlah besar, paus orka. Selanjutnya adalah ini apa? Macan tutul. Enggak, cita. Bukan macan tutul. Namanya cita, bener mirip cita ya? Ya, mirip cita betul. Kita simpan aja di hewan selanjutnya adalah kuda. Kuda adalah hewan yang setia pada majikannya. Bukannya gini, kakinya ada 4, terus ini nggak tahu nih nama anjingnya, anjing apa ya, pokoknya anjing putih aja deh. Kita simpan di ujung. Hewan selanjutnya yaitu kerbau.